Pasca penyerangan oleh PKL, sejumlah pedagang di kawasan kuliner Lenggang, Jakarta tetap berjualan di seperti biasanya. Penyerangan pada Sabtu malam tidak membuat pedagang takut untuk berjualan. Para pedagang yakin penyerangan tidak akan terulang. Pihak keamanan juga memastikan kondisi di kawasan kuliner Lenggang, Jakarta aman. Saat ini mereka masih mencari pelaku. Ada dugaan pelaku penyerangan adalah pedagang yang selama ini berada di kawasan Gambir dan menolak ditertibkan. Pihak keamanan Monas akan terus berjaga hingga situasi kondusif. Sorry ya. Apa?